Perseteruan Ade Ratnasari dengan Ayu Aulia kini kian memanas. Bahkan, sang kakak mengatakan bahwa ternyata Ayu sengaja untuk membuat kehebohan dengan Zikri Daulay untuk menaikkan namanya dan memiliki popularitas yang semakin tinggi di dunia hiburan. Di sini saya juga akan berstatement, kemarin saya mencoba untuk tidak ikut campur hubungan Ayu dengan Zikri Daulay, kata Ade saat ditemui di Polda Metro Jaya, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Saya mengetahui bahwa nama Z ini dipakai untuk mendompleng, sengaja untuk mendompleng AA ini, sambungnya. Bahkan, ia memiliki bukti chat bahwa sang adik meminta sebuah obat agar Zikri takluk kepadanya. Hal itu Ade lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya tak asal bicara. Kasih dia Alena, Alena itu obat penenang. Biar dia iya-iya aja, bisnisku harus berkembang, namaku harus melambung, katanya membacakan chat dari Ayu. Dirinya juga sempat membeberkan fakta yang menyatakan bahwa Zikri tak hanya menumpang ketika berlibur di Turki. Yang benar adalah, ini ada bukti Zikri telah mentransfer 10 juta rupiah, imbuhnya.